Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bocah Kulil Menjaya Rezeki. Semangat teman-teman. Kiku. Oke kawanku, kali ini saya mau menampilkan dengan tips singkat cara untuk mendapatkan rezeki tapi kalau barokah melimpah ruah. Tidak perlu kita berasumsi terlalu tinggi, bercita-cita terlalu tinggi, akhirnya terjatuh. Mendingan kita sikapi dengan proses sedikit demi sedikit, asalkan menjadi bukit begitu kawannya. Oke, kali ini saya sengaja menampilkan konten yang sedikit kontroversi ataupun gokil begitu. Ini adalah kelapa, dan kelapa bisa juga kita dapatkan rezekinya dengan cara kita berdagang, kita meningkatkan skill kreator dan keahlian maupun berjualan berdagang. Kelapa juga dapat kita jual belikan di pasaran maupun di warung Anda. Bisa juga kita dapatkan dari para petani untuk mendapatkan kelapa sedikit demi sedikit. Dan ada pun yang perlu diperhatikan di sini, per biji kelapa yang sudah tua berkisar harganya 4.000, bisa kita jual 7.000 dan kita mendapatkan laba 3.000 per kelapanya kawan ya. Ini emang saya nggak usah malu-malu, yang penting kita tulis apa adanya, kita menyampaikan untuk hal positif dan juga nggak usah gengsi, karena gengsi itu membunuh kita sendiri perlahan-lahan kawan ya. Kita lakukan hal positif dengan cara berasumsi positif dan pemikiran gagasan yang bermanfaat seputar UMKM untuk meningkatkan perekonomian, apalagi di era PPKM sudah kita lalui dan kita berdagang. Nah ini juga, ini rapinya juga bisa kita jual belikan sebagai penopang perekonomian, sedikit demi sedikit kita dapatkan asalkan berpikir positif dan itu nilainya juga positif. Nah, saat ini beda lagi ya kalau ya, real ya. Yumi adalah jajan bagi para anak-anak maupun dewasa yang ingin mie instan, bisa langsung dibeli di sini untuk membuat mie Anda agar lapar Anda bisa terpenuhi. Di channel Sebatas Kulit, matur dan terima kasih untuk segala kebersamaan dan dukungannya, semoga bermanfaat. Yang penting di sini kita gak usah gengsi, kita berpikir positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.